Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel saya, Bahno Aslam. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik, sehat walafiat. Adapun yang sakit, semoga diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sahabat semua, dimanapun kalian berada, pada video kali ini saya akan mereview alat kerja saya lagi yang baru. Yang kemarin baru dibelikan sama bos ya. Jadi sekarang ada 3 alat kerja yang baru ya, yang baru dibelikan bos. Ini ada polisher, kemudian ini adalah electric planer atau pasah ya, kalau bahasa Jawanya pasah. Kemudian ini ada reciprocating saw atau ini gergaji yang model baru ya, yang seperti gerenda kayak gitu ya. Ini pun belum pernah aku mencobanya, ini kemarin dibelikan sama bos ya. Dan spesial hari ini bos kemarin belikan yang mereknya Royke ya, jadi tiga-tiganya dia merek Royke. Jadi ini nanti saya akan review gimana bentuk mesinnya dan harganya di sini itu berapa, dan nanti coba saya kurskan dengan rupiah, itu nanti ketemunya berapa rupiah harganya. Oke, silakan simak videonya sampai selesai. Buat kalian yang belum subscribe, silakan subscribe, dan jangan lupa untuk memberikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel saya lebih berkembang dan bermanfaat buat kita semua. Oke, selamat menonton. Oke, kita buka yang pertama ya. Ini ada polisher. Apa isinya kita buka. Ini ada disk untuk ini isinya. Aksesorisnya kayak gini. Nah, ini ada buku panduannya, guys. Seperti biasa ada buku panduan. Ini bentuk mesinnya seperti ini. Jadi ini bisa balik arah ya, jadi ke kanan ke kiri bisa ya, tinggal tekan ini nanti. Kemudian untuk setting kecepatan nih, ini ada juga di sini ada setting kecepatannya ya. Nah, produknya sih sama, hampir sama dengan produk-produk yang lainnya, seperti produk dari Bos, Makita atau yang lain itu sama, hampir sama seperti ini. Nah, ini dilengkapi dengan ini, ada kuncinya untuk membuka, kemudian ada dikasih spirit part. Apa ini, berapa namanya itu, karbon ya, karbonnya ada dikasih spare part karbon seperti ini. Kemudian ini untuk pegangan, bisa dipasang di mana, di kanan atau di kiri ya, tergantung kita. Dan bisa pasang seperti ini. Kemudian ini ada disk yang untuk menempelkan amplas ya. Nah, jadi dipasangnya seperti ini biar kenceng, nanti bisa dikencengin pakai ini ya. Nah, ini kan kasar, nanti
Kita tinggal pasangkan itunya ya, nanti kemudian bisa dipakai terus seperti itu. Yang ini yang polyester ya, jadi ini bisa untuk mengamplas atau bisa juga untuk polis ya, untuk mempolis. Untuk harga di mana ya harganya sini? Oh, di sini enggak dicantumkan harganya di sini guys ya. Ini mohon maaf ya, ini enggak ada dicantumkan harganya berapa harganya, enggak ada ini ya. Enggak tercantum di sini guys ya. Nah, kali ini ada ini enggak ada harganya guys ya. Untuk mesin polis ini mohon maaf ya, di sini enggak tercantum harga, jadi saya tidak tahu harganya berapa di sini ya. Oke, kemudian ini sudah kita review, kemudian kita buka lagi yang satu ya. Masukkan dulu dalam. Kemudian kita buka yang ini. Ini ada buku panduannya juga ya guys. Buku panduan. Kemudian ini ada aksesorisnya. Ada aksesoris juga ya, ada ini. Nah, aksesoris yang diberikan seperti ini. Aksesoris pertama kita ambil mesinnya. Nah, ini model mesinnya seperti ini guys ya. Merek Royke. Jadi body semua hampir sama lah dengan produk yang lain. Jadi ini ada tempat untuk mengecas juga. Kemudian ini untuk menyimpan ini ya. Nah, seperti ini guys ya. Ini bisa dipasangkan seperti itu. Jadi kita bisa setting sesuai dengan keinginan kita. Nah, seperti ini guys ya. Kita bisa setting lagi sendiri ya. Oke, untuk ini sepertinya ini yang membedakannya, dia punya chop atau plug ya, seperti ini ya dia punya. Jadi dia cuma dua seperti ini, seperti style yang di Indonesia ya. Yang di Indonesia dia cuma dua kayak gini, memang dia punya plug ya seperti ini. Dan untuk harganya mana tadi harganya ya, ternyata sangat murah ya guys di sini harganya ini guys. Nah, 63 dolar Brunei ya guys. 63 kalau duit Indonesia setara dengan 650.000 lah, 650.000 karena kurs sekarang
Kalau nggak salah kemarin 10 1 dolar Brunei itu 10.900 kayak gitulah, hampir 11.000 ya. Jadi ini harganya 63 dolar Brunei, berarti setara dengan 650.000 rupiah ya, duit Indonesia. Itu. Kita buka lagi yang ketiga. Saya buka yang ketiga, guys ya. Kesulitan buka karena ini di plaster ya, guys. Plaster kita buka dari sini saja, guys. Ada buku panduannya. Dilengkapi dengan blade atau pisau gergajinya seperti ini yang dia matanya jarang-jarang dan ini matanya halus atau kecil ya. Jadi kita review lagi. Saya pun belum pernah pakai kayak gini, guys ya. Ini sepertinya kalau buat motong itu sangat bagus, guys, sangat kuat, guys ya. Kayak gini saja, guys ya. Kayak gini saja, guys ya. Jadi kalau bukanya tinggal anu saja, guys ya. Ini tinggal pusingnya saja, kemudian dimasukkan. Oke, ini dapat gini dan cuma ini dapat dua saja, guys ya. Ini gergaji. Untuk harganya, ini guys ya, untuk harganya. Untuk harganya 81 dolar Brunei. 81 dolar Brunei sekitar 800.000 ya, guys. 800.000. Jadi untuk gergaji ini, gergaji jenis ini harganya kalau duit Indonesia 800 ribuan lebih ya. Kalau di sini 81 dolar saja. Sama ini pun ada dikasih karbon ya untuk spare partnya, karbon. Oke, guys, itu tadi tiga alat baru yang dibelikan sama bos. Tiga-tiganya bermerek Royke, ada electric planer atau pasah ya, kemudian ada poliser atau mesin untuk menghaluskan, kemudian ada gergaji yang berupa mesin kayak gini ya, yang berupa seperti drill ya, jadi untuk mempermudah pekerjaan saya dan bisa lebih maksimal lagi hasilnya. Oke,
Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video saya. Sekali lagi ya, saya tekankan bahwa apa yang saya review ini bukan ada maksud untuk mempromosikan produk-produk orang atau membandingkan produk satu dengan produk yang lainnya. Cuma ini sekedar review buat saya pribadi. Jadi saya minta maaf jika ada perusahaan atau pemilik produk ini yang kurang berkenan ya. Sekali lagi saya minta maaf, ini bukan maksud saya untuk membandingkan produk-produk itu. Cuma ini adalah review saya pribadi. Ini alat yang diberikan sama bos saya. Jadi untuk mempermudah atau memperlancar pengerjaan saya ya. Oke. Ya, yang belum subscribe silakan subscribe, dan yang suka dengan video-video saya silakan kalian like, dan jangan lupa untuk meninggalkan komen di kolom komentar. Kalian berikan saran juga kritik-kritik kalian supaya bisa membangun channel saya, dan saya pun lebih bersemangat lagi dalam memberikan konten-konten, dan jika ada kekurangan-kekurangan dalam konten saya bisa memperbaikinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.